Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya jalan-jalan sambil melihat situasi toko salah satu aksesoris terlengkap di kota Banda Aceh, itu di daerah Darussalam dekat kampus Unsia. Nah, di sini saya melihat toko ini lumayan dan sangat banyak barangnya. Nah, biasanya sebelum COVID, toko ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Bahkan orang juga bisa sekalian cuci-cuci mata, melihat beragam macam barang-barang aksesoris, baik untuk anak ataupun orang dewasa. Nah, selama COVID ini, saya melihat toko ini menjadi kurang ramai. Nah, para petugas atau pelayan toko juga seperti santai karena pelanggan yang tidak begitu ramai. Tetapi luar biasa, toko ini juga bisa bertahan dari awal COVID hingga ini saya ambil gambarnya bulan 1. Nah, kita lihat juga dari atas ke bawah, sepi. Nah, ini ada dua lantai, penuh dengan barang. Biasanya semua perlengkapan ATK juga ada di sini. Harganya sangat bersaing. Kalau saya suka belanja di sini karena harganya sudah ditempel dalam bentuk label, sehingga kita tidak lagi perlu menanyakan harga berapa. Nah, kita bisa menyesuaikan budget dengan apa produk yang kita beli. Nah, kita lihat sepi sekali, penggunaan lampu pun sudah tidak maksimal. Lalu kita lihat penjaganya bisa santai. Kita sama-sama berharap semoga toko ini bisa bertahan karena banyak tenaga kerja yang bekerja di sini. Jika toko ini sampai tidak sanggup lagi, maka mereka juga harus kehilangan pekerjaan. Kesimpulan yang saya ambil adalah mereka ini mempunyai beberapa tempat dan menempatkan tempat usahanya di tempat yang ramai. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.